بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا جاتكن كان بجير من جشكور كررات الله سبحانه وتعالى Pada kesempatan pagi yang sangat berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid As-Sabari di Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Jal. Judul kita hari ini apa? No, Serakus Serigala. Medeni teman. Apa jeneng pernah lihat Serigala? Pernah? Oh. Nong tipi, ya pada karonyong Serigala itu diidentikan dengan kerakusan. Serigala itu salah satu hewan yang sangat rakus. Makanya, kalau ketemu makanan yang namanya rebutan antara satu serigala dengan serigala yang lain, itu dahsyat. Yeah. Yang menggigit, yang mengunyah, yang menarik, apalagi serigala kelaparan, <guluh> apalagi serigala yang sedang kelaparan. Serigala enggak kelaparan saja itu rakus apalagi serigala yang kelaparan. Tapi serigala rakus itu wajar. <laughs> serigala rakus niku wajar. Kenapa? Tidak punya akal, tidak punya hati. Wajar. Ya. Yeah sing wajar niku. Punya akal, punya hati, kok rakus mengalahkan serigala? Nah gue, siapa itu? <guluh> siapa lagi kalau bukan manusia? Cuman manusia ini pinter. Lebih pinter daripada serigala. Rakusnya mirip, tapi manusia lebih pinter. Pinternya apa? Manusia itu pinter untuk menyembunyikan kerakusannya. Kalau serigala, ora oh bisa. Pancen wis tampangnya kayak gue. Apa jenengan pernah melihat serigala nganggo eh. <tuk> <tuk> pernah atau <ternyata? tuk> tidak ada ya tampangnya serigala ya serem ada taringnya ya matanya mengerikan suaranya juga mengerikan malam-malam dengar suaranya serigala kan begini tapi manusia bisa memoles mukanya bisa memoles pakaiannya bisa membuat suaranya mendayu-dayu sehingga orang yang dihadapannya tidak sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan sosok yang lebih rakus daripada serigala. Aku tak hora gue, alhamdulillah. Cuman ya, manusia itu akan teruji Apakah dia rakus atau tidak? Kalau ketemu dengan dua hal, ketemu dengan berapa hal? Dua hal yang pertama, kalau ketemu dengan harta. Kenapa harta? Yang kedua, kalau ketemu dengan jabat. Ketika ketemu dengan harta dan jabatan saat itulah akan terbukti apakah kita termasuk manusia yang rakus atau yang tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini Hasan Sahih Beliau sallallahu bersabda ma dibani jaianu ursila fi ghanam bi afsad laha min hirsil mar'i 'ala al mali was syarafi lidinih Kalau ada dua serigala kelaparan ketemu dengan kambing satu wedhus e kur siji cempe maning sudah kambingnya cuma satu kecil pula ketemu dengan dua serigala yang sedang kelaparan apa jadinya kambing itu ya jelas dipangon cuman bagaimana efeknya kambing itu sobek sobek, robek robek, habis mungkin sampai tulangnya juga dimakan mungkin Itulah efek dahsyat yang ditimbulkan dari serigala yang sedang kelaparan. Nabi SAW katakan, "Itu masih kalah dahsyat dengan manusia yang kelaparan, jabatan, dan harta. Ketika manusia ketemu dengan harta dan jabatan, maka agamanya akan rusak." serusak-rusaknya lebih rusak daripada cempe yang sedang disantap oleh dua serigala yang kelaparan. Inilah gambaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Tinggal kita mau jadi manusia atau mau jadi serigala. Apa ya Ustaz kalau orang ketemu dengan harta itu bisa rusak agamanya? Bisa, saya kasih contoh banyak di sini. Tidak sedikit orang-orang demi untuk mendapatkan harta dia menghalalkan segala cara. Dia akan mengorbankan hal-hal berharga yang dimilikinya. Contoh misalnya, dia nyaman untuk berkorupsi. Padahal gajinya wis gede. Jadi korupsi itu bukan masalah gaji besar atau kecil. Ya. Ada ya. orang yang sudah digaji 100 juta, 150 juta, tetap baik korupsi. Kalau alasannya adalah penghasilannya kurang, 1 juta kurang apa orang? Hah, kurang. <laughs> Sekarang gajinya 1 juta. Nanti dinaikkan jadi 2 juta. Kurang apa, Mbak Kurang tahun depan dinaikkan 5 juta kurang kurang ya Allah kurang baik itulah sifat dasarnya manu makanya Nabi Wasallam memberikan gambaran apa laukana libni min zahabin kalau seandainya anak Adam anak Adam ini kalian kali jenengan itu anak Adam. Kalau anak Adam itu diberi emas dua lapangan rong alun-alun priwin jajal emas rong alun-alun banyak atau sedikit banyak banget gue la maka dia masih ingin mendapatkan alun-alun yang ketiga. Padahal alun-alunnya Wisbira, pengin yang ketiga, isinya emas juga. Wala fa, wala fahu illa turab. Yang bisa menghentikan kerakusannya hanya tanah ketika masuk ke mulutnya, alias mati. Maka ada sebagian orang kalau sudah ketemu dengan harta rakusnya luar biasa. Ada yang dengan cara memakan riba untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal di dalam agama kita yang namanya hutang piutang itu harus bersifat sosial. Sosial itu tidak boleh ngambil untung ini yang harus kita pahami utang piutang itu adalah nulung bukan mentung di dalam agama kita kenapa diperbolehkan adanya hutang piutang dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian sosial kalau misalnya hutang piutang kemudian dibisniskan maka ini sudah masuk ke dalam kategori ri riba dan riba di zaman ini lebih parah dibandingkan riba di zaman jahiliyah. Kok iya Ustaz? Iya. Kalau di zaman jahiliyah si A karo si B. Si A ngutang marang si si B. Ngutangnya pirak padane nggih? 100 ewu misalnya. Si A ngutang sama si si B. Kemudian si B katakan, "Iya, ndak apa-apa. Saya kasih kamu waktu untuk mengembalikan satu sewu kira-kira pira, pirang dina, setahun, ya sebulan lah, member member. Ya. Sebulan ya, sebulan. Nanti kalau sebulan kamu kembalikan maka tetap kamu kembalikan seratus ribu. Berarti temponya berapa tadi? Satu bulan. Ini di zaman ya kalau kamu sampai satu bulan kok belum membayar maka kamu akan kena bunga riba. Kalau lewat dari tem tempo. Nanti kalau dua bulan bunganya naik kalau tiga bulan bunganya ini dan seterusnya. Jadi bunganya itu ribanya itu diterapkan kalau sudah lewat tempo. Saya tanya kalau di zaman ini ribanya diterapkan sejak apa? pertama kali pinjam wis kena bunga bahkan dipotong ini lebih parah daripada riba jahiliyah maka kerakusan seorang kepada harta bisa membuat dia melanggar aturan-aturan agama ada sebagian orang untuk mendapatkan harta dia selingkuh si selingkuh kok mendapatkan harta ya tergantung selingkuhannya sama orang yang kaya yeah. atau dia selingkuh sengaja supaya dia bisa cepet cerai sama istrinya nanti dapat cerai pewarisan <laughs> cerai apa gono gini mulai kerja kawin cerai kawin cerai sing di golet, sing Suki-suki Hati-hati Ini semuanya bermuara ingin mendapatkan har harta Ada sebagian orang pengen cepat duit dengan cara membunuh Membunuh siapa? Membunuh orang tuanya sendiri Saking pengen cepat Oleh warisan Makanya ketika orang tuanya sakit dan sakitnya tambah parah Apa ucapannya? Alhamdulillah Yang orang mati mati Sudah teman ya. Karena apa? Kerakusan dengan harta Ada lagi sebagian orang yang mengorbankan tali silaturahim gara-gara rebutan warisan pengen dapat paling banyak Diajari mas Mbak ini kayak gini aturannya Dalam agama Islam Aturan waris itu seperti ini Laki-laki itu jatahnya dua kali lipat Jatahnya perempuan oh, ya, so. hmm. ya kudu rata ada lagi yang aneh lagi Ya tergantung tingkat pendidikan ikan kan subhanallah Aturan jelas-jelas ada dalam Al-Quran Lidzakari mislu hazzil unsahyain Ini ku ayat nomor Al-Quran Jelas-jelas ayat Al-Quran Ditabrak karena apa? Kerakusan kepada har harta Ini bicara tentang har Nah, sekarang kita pindah. Yang kedua, nopo wau jabatan. Apakah kerakusan kepada jabatan akan membuat agama seseorang rusak? Iya, contone nopo, contone manipolitik nopo, manipolitik manipolitik ini nopo, Suap manten keren istilahnya apa? money politik. Mani ini kuduit duit politik gak? Politik ngeh. Politik duit. Wani, wani piro. Ini bukan hanya dari tingkat desa sampai tingkat nasional pun seperti itu. Sapa sing wani bayar rakeh gue sing? Jepile, enggak eh, nih jenengan anak sing si bayar seket, si jim bayar satu, milih sing ngendi? Oh. Nah, gue mbok temenan, nah. <laughs> kita jujur banget gue. Penghinaan itu namanya jenengan dibayar satu sewu gelem itu penghinaan. Kok penghinaan ustad? Di mana letak penghinaannya? Satu sewu itu untuk berapa tahun? Lima tahun. tahun. Berarti satu sewu bagi lima pira? Rong puluh sewu Setahun. Berarti sedina pinter. Rong puluh sewu bagi terung atau semitak pinter. Seket, seket perak. jenengan kue disuap seket perak gelem mulanya aja dicukut ya iman emang anak rezeki nomplok dengarkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam hadith rasul sallallahu yang diriwayatkan oleh imam abu dawud dan dinyatakan sahih oleh imam ibn hibban dan Syekh al albani Nabi SAW dalam hadis tersebut disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dua-duanya kena Kenapa? Karena ada kerjasama antara yang menyuap dengan yang disuap. Seandainya yang disuap tidak mau menerima, maka tidak akan ada penyuap. Orang asing Ya. Yeah. Sebaliknya, seandainya penyuapnya tidak ada, ya tidak ada yang disuap. Siapa sih yang menyuap? Orang anak. Makanya dua-duanya kenal laknat. Jenengan ngertos laknat niku napa? Al-la'nu huwa wal ib'adu min rahmatillah. <tuh> laknat itu diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Niku artinya laknat. Sinten sing Allah. Arpindah mengendi yang ngusir kok oh kita mau pindah kemana Arab pindah meng Pluto Arab pindah meng Jupiter Arab pindah meng Saturnus apa Mars seluruh planet-planet itu juga miliknya Allah Arab pindah mengendi Nek nah, diusir neng mertua sih Hah? Gali? Gue mertua sing nganyar ini diusir sama Allah Orang yang menerima suap dan yang menyuap ini akan diusir Dijauhkan dari rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Eman-eman Cuma gara-gara 50 perak kita diusir dari rahmatnya Allah pun pak bu Terus nama badan Terus nama badan Apaan nih suape terus apa ora? Alhamdulillah. Ki dalam maning 2019 loh. Temenan ki 2019 dalam maning. Ya, dari pirang bulan? Rong bulan. Eh. Berapa? Lima. Lima bulan maning ki wis meh ujiane wis meh Ujian keimanan ini. Ya. Yeah. Ujian keimanan ada di hadapan kita. Apakah kita akan terima atau kita, kita atau kita katakan no way? Yeah. Aja di diwalik, why not? Bu, uh, why not siapa? Why not itu kenapa? Tidak, nek no way? Tidak, katakan tidak kepada suap. Mulai dari kita ini yang hadir pengajian ini, mulai dari yang sudah ngaji, nek esi, eh nek wis ngaji, esi eh menerima suap, singgung apa ngaji ini? Ya. Biasanya jenengan yang rajin ngaji ini biasanya itu dijadikan panutan oleh masyarakat. Jenengan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan akan dicontoh oleh masyarakat. Sehingga kalau jenengan disuap untuk milih calon tertentu, jenengan terima, maka tetangga-tetangga jenengan, oh bu anu ngaji <laughs> Akhirnya jenengan bukan hanya nanggung dosa sendiri, nanggung dosa wong se-RT. Karena orang satu RT nyontoh jenengan. Wah, oh, jadi ngabut temen gitu. Nasi rasa ngaji baik lah. Ya salah maning. Ya. Maka hati-hati. Jabatan akan membuat agama seseorang rusak. Demi meraih jabatan, dia akan menyuap. Dia akan bagi-bagi sem sembako. Loh, kan infak. Infak ini orang kawin mien. Ya. Pengen tahu infak yang tulus sama yang bulus? Tulus Kalau bulus kan beda. Bedanya kurte karo B. infak yang bulus niku infak menjelang nopo pemilihan. infak bulus Orang kawin mian infak, siki nembe infak. Hati-hati. Kerakusan kepada jabatan akan membuat seorang rusak agamanya dengan suap Apalagi usah contoh yang lainnya Contoh yang lainnya adalah Menjatuhkan Lawan Atau menjatuhkan saingan Di zaman ini Kalau pengen muncul Jatuhkan saingannya Macam-macam Pokoknya asal beda partai Pokoknya jelek Semuanya jelek Kebaikannya tidak terlihat sama sekali Hati-hati orang bisa tidak objektif gara-gara beda partai. Subjektivitasnya akan muncul. Pokoknya asal beda partai, jatuhkan, 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 tidak peduli apakah saingannya itu punya prestasi atau tidak. Prestasinya ketutup kabean. Ini gara-gara kerakusan kepada apa? Jabatan. Belum lagi melontarkan istilah-istilah yang tidak baik kepada lawannya. Ya, sekarang kita gaduh kan? Ya. Yang namanya siaran di TV isinya adalah ini melontarkan ini, ini melontarkan ini, anak sing sontoloyo, anak sing apa maning? Oh. Apa? Oh. Ya. ngesuk apa? Kuntilanak. Ya. Ini apa ini? Ya. Ayo dong, kita ini bangsa yang bermartabat. Kita ini punya adat nopo ketimuran, tahu sopan, santun, unggah, unggu di mana? Apakah unggah unggu ini semuanya musnah gara-gara kerakusan kepada jabatan? Demi untuk meraih kejabatan demi untuk meraih jabatan, kita harus korbankan kehormatan saudara-saudara kita. Pernah suatu saat di zaman Nabi SAW, istri salah satu istri Nabi SAW, Nabi kan istrinya nggak cuma satu. Kadang-kadang timbul ada kecemburuan antara istri yang satu dengan istri yang lain. Manusiawi atau tidak? manusiawi. Suatu saat ada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak suka dengan istri yang lainnya. Maka kemudian wahai Rasul si fulanah itu kan pendek gitu. Gemuk. Jadi ingin merendahkan istri yang lain gitu loh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ingat, wahai istriku, kata-kata yang kamu ucapkan tadi, kata-kata apa tadi? Pendek, gemuk gitu ya. Itu saking busuknya, saking apa busuknya? Kalau dicelupkan ke air laut, maka air laut itu akan berubah menjadi busuk. Padahal cuma ucapan apa? Pendek, gemuk. Itu saja sudah dianggap oleh Nabi Muhammad SAW dalam kategori ghibah. Ghibah ini apa? Ngerasani. Ngerasani itu busuk. Saking busuknya, seandainya diwujudkan dalam bentuk bangkai, kemudian bangkai itu dimasukkan ke air laut, maka air lautnya yang berubah menjadi busuk padahal air laut itu pinten liter. Air laut, air laut. Rusak gara-gara dua kalimat tadi, apalagi kalimat-kalimat jelek yang tadi saya katakan. Yang kita contohkan tadi. Jangan sampai gara-gara mencari jabatan kemudian kita jatuhkan kehormatan saudara-saudara kita. Contoh Contoh yang lain Untuk meraih jabatan Menebarkan janji Nopo? Janji Parang nopo buatan janji? Parang nopo buatan janji? Parang? Ya tergantung Tergantung nopo Janji beneran Apa janji? Palsu Golem bedaka kan beribun. Beneran kali palsu ditepati atau tidak itu membedakannya jadi kalau misalnya janji-janji itu sederet janjinya satu dua tiga empat lima enam itu nanti satu pada janjinya kok kemudian nggak ditepati padahal dia mampu untuk menepatinya berarti ini janji nopo Rasulullah SAW menyebutkan ayatul munafik tandanya orang munafik ini wonten tiga Ila kadzaba nek ngomong bohong. Kalau bicara bo, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa kalau janji dia ingkar. Wa tumina khana seandainya dia diberi amanat dia berkhianat terhadap amanat tersebut. Ya. Ini contoh. Contoh yang lain, ya. Demi untuk mengejar jabatan akhirnya agamanya rusak, pergi ke dukun. Seakan-akan itu sudah menjadi syarat Ya yeah. kan ikhtiar ustad, Masya Allah Ikhtiar meng, Bah Priwe carane bah Benyong ke Kepilih yeah. Oke okay, carane le kondisi mahare wani pira nah, Jebule anak mahare kamu harus pergi ke pohon anu. Nanti kamu nyembelih ayam sing kulite ireng matane ireng wulune ireng ketiye yo <laughs> sebutkan nama sing bau rekso wit weringin kuwi mit komat kamit setan noradoyan demit orang dulit jaluk emang demit <laughs> jangan lihat bagaimana rakusnya orang pergi ke dukun untuk mendapatkan jabatan ustad jabatan itu apa cuma jabatan jabatan duniawi ustad ada jabatan agama juga ada jabatan agama juga ada dan ini harus kita waspadai juga Kadang-kadang kita ini merasa oh aku orang nyalon ora kok. Tapi apakah kita tidak rakus dengan jabatan keagamaan? Jabatan keagamaan itu nomor toh. Nomor. Ya ada mungkin ormas keagamaan atau mungkin modin. Nomor? Modin. Modin itu nomor. Kajim. Ya atau ustad, nah, Ini ke jabatan juga nih, ya, karena intinya jabatan kan ada pengikut, ya, ada fans, ya. itu berat loh, jadi jangan pikir duduk di depan itu robot, ya. untuk menjaga niatnya itu berat, termasuk jadi imam, itu kedudukan juga itu jadi imam, sehingga kan sering ada imam sing ora gelem Orang gelem diganti-ganti. Padahal Nuhun sewu sudah banyak berkurang. Berkurang nopo ne? Ya Berkurang pendengarannya. Ya, berkurang ingatannya. Kan repot. Berkurang ingatannya, berkurang pendengarannya. Kan repot banget gue. Berkurang ingatannya sering kelalen berkurang pendengarannya gulingnya mutakan ke priwe bolak balik subhanallah subhanallah orang kurungu masa enggak nih pak pak kelalen ya batal sholatnya ayo dong regenerasi kasih kesempatan kepada yang orang mesti nom kasih kesempatan kepada yang orang mesti yang lain kasih kemaslahatan kepada yang mampu mampu ilmunya, mampu bacaannya, makanya Nabi Salam katakan apa? liya ummahum akra'uhum hendaklah yang jadi imam itu yang paling banyak hafalan Qur'annya dan paling benar bacaannya masalah benar bacaan, banyak hafalan itu tidak ada hubungannya dengan umur bisa saja yang lebih tua lebih banyak hafalannya dan bisa juga sebaliknya yang lebih muda lebih banyak hafalannya. Berarti ukurannya bukan masalah tua atau tidak tua, tapi siapa yang paling banyak hafalannya, siapa paling benar bacaannya. Dan alhamdulillah kalau kita perhatikan di belakangan ini yang namanya anak-anak kita itu kan masya Allah ya hafalannya apa? Akeh-akeh. Kemarin mungkin kalau yang mengikuti perlombaan uh, apa uh, yang di radio insani nih kok hafalan apa Jus 30 itu masya allah pinter-pinter apik-apik suaranya ngalang-alahi siapa ngalang-alahi wong tuane yeah. ini anak hafal 30 jus lancar wong tuane Jus 30 biara Ya. Maka hati-hati Kemudian Jabatan dan harta itu Dua sejoli nampo? Dua sejoli Dua sejoli itu maksudnya apa Ustadz? Orang mengejar harta Dengan punya harta Dia bisa mencari nampo? Jabatan Dengan orang punya jabatan Dia bisa Ngumpulkan makanya dua sejoli ini dikejar oleh manusia sehingga manusia menjadi rakus Ustadz, setelah keterangan yang agak panjang dari Ustadz, apakah artinya wong islam kudu jadi wong kere kok amleng saya ulangi apakah keterangan tadi artinya orang islam harus menjadi orang miskin tidak, ya. alhamdulillah Apakah artinya orang Islam tidak boleh jadi pejabat? Alhamdulillah. Terus yang jadi masalah apa mau? Cara mendapatkannya dan penggunaannya. Apa yang jadi masalah? Cara mendapatkannya dan penggunaannya. Cara mendapatkannya golek oleh duit gue ke priwe untuk mendapatkan jabatan itu bagaimana penggunaannya duit itu buat apa jabatan itu buat apa sehingga apa yang kita pelajari tadi di depan rakus 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 tadi itu adalah berlaku bagi orang yang mencari harta dan jabatan bukan dengan cara yang benar dan menggunakannya bukan di jalan yang benar sehingga kalau ada orang yang beriman Mendapatkan harta carane benar Menggunakannya benar Boleh atau tidak? Boleh Seandainya ada orang yang beriman Mendapatkan jabatan Caranya benar Digunakannya benar Boleh atau tidak? Boleh Makanya Rasulullah Wasallam mengajarkan kepada kita La tas'alil imarah Jangan kalian mengejar-ngejar jabatan Kenapa wahai Rasul? Fa innaka in uti an mas'alatin wukil ta'ilaiha Seandainya engkau mendapatkan jabatan karena ambisimu Maka engkau tidak akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya, wa in min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Seandainya engkau mendapatkan jabatan itu bukan karena ambisi, akan tetapi orang percaya karena melihat track recordnya Track record siapa? Bu, track record sih nopo bu, buat ngertos apa ya? Pak, cek rekod apa? Rekam jejak Bu, rekam jejak ngertos? Apa ya rekam jejak ya? Kenapa? Riwayat hidup Kok lahirnya dengan di. Prestasi nah, Prestasi yang telah lampau Jadi ya, orang ya. itu kan akan oh, Oke tahu jadi ketua RT jadi ketua RT amanah, ya kayaknya dia kayak bisa dipilih jadi ketua RW. Jadi ketua RW juga boleh, amanah. ya kayaknya bisa jadi lurah. Itu namanya track record, okay. Prestasi di masalah lalu. Seandainya ada orang mendapatkan jabatan bukan karena dia ambisi, tapi karena jabatan itu datang kepadanya, karena orang percaya kepada dia uinta alaiha maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat cara mendapatkannya. Orang yang cara mendapatkan jabatan itu benar, maka dia akan dibantu oleh Allah. Kalau tidak benar, dia tidak akan dibantu sama Allah. Saya tanya, jabatan itu abot atau no? pembuatan? Abot. Jangankan ngurusi sekelurahan, ngurusi sekeluar kebe apa ya kita ini kadang-kadang pusing mikirin anak kita nih padahal anaknya kursi jiloro telu papat lima sepuluh wonten 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 masya Allah sibuk <laughs> teruskan <laughs> ya yeah. Kadang kita itu ngurusi satu keluarga saja, kita suka pusing kan. Anak ini maunya ini, anak ini maunya ini, istri yang pertama maunya ini. Kok istri pertama Ustaz? Istri yang kedua maunya ini. Kita ini ngurusi satu keluarga aja pusing, apalagi ngurusi sedesa. Apalagi ngurusi sekecamatan, apalagi ngurusi se-Indonesia. Ini sesuatu yang berat, karena berat maka membutuhkan Karena berat maka membutuhkan Pertolongan Pertolongan yang paling diharapkan Pertolongannya Allah oh. lah ini Allah nggak nolong nggak bantu Aram jaluk tulung mengsapa ya mengdukun maning lah illallah urip isinya kur dukun baik Siapa kalau bukan Allah yang akan membantu? Maka, kalau caranya benar, tidak masalah. Apalagi kalau sudah caranya benar, digunakannya juga benar. Hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la illa ada tujuh jenis manusia. Yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di padang mahsyar Ketika matahari didekatkan Sedekat-dekatnya di atas kepala kita Panas Keringetan gobios Ada tujuh manusia Yang akan dinaungi oleh Allah Tidak kepanasan Pinten? Sing nomor siji siapa? al imamul adilu apa artinya pemimpin sing adil hmm. pemimpin sing adil Perhatikan penggunaannya penggunaan jabatan itu untuk apa kalau jabatan itu digunakan untuk mengeruk mengeruk apa harta sebanyak banyaknya ben Bali modal, hmm. wih kan nyalon kan nggak modal apa orang, Oh. Jadi lurah B modalnya pira? Pinten? Saya pernah dengar, saya pernah dengar ini. Ada salah satu kelurahan atau salah satu desa, lurah gue modalnya semiliar. Semiliar. Lurah semiliar la ilaha illallah. Gue boleh balik modal kapan gue? Seandainya nih lurah pinten tahun ya? lima tahun gajinya selama lima tahun dikumpulkan orang di pangan babar belas kumpulkan kape Bali apa orang? seluruh bantuan-bantuan di pangan dewek Bali apa orang? ya kayaknya orang soalnya kemenangan disit ya. gak bisa jamaah yang kami hormati ya untuk apa jabatan itu kalau jabatan itu digunakan untuk kebaikan untuk keadilan untuk membela yang lemah orang-orang yang terpinggirkan yang sering ketika zaman kampanye digunakan sebagai jargon untuk kampanye begitu duduk di kursi jabatan kelalen kabeh ya, kalau seperti itu maka ini bukan tipe pemimpin yang a ya jadi intinya pengajiannya apa G? bingung <laughs> jangan jadi manusia rakus seperti Serikat biasanya manusia rakus itu kalau ketemu dengan dua satu harta dua jabatan tapi bukan berarti orang Islam anti harta dan anti jabatan karena sejatinya Rakus yang tercela adalah ketika seorang, apa tadi, cara mendapatkannya dan penggunaannya tidak benar. Kalau cara mendapatkannya benar, digunakannya juga benar, maka itu tidak tercela karena mau tidak mau harus ada orang kaya. Ya. Orang Islam itu harus ada yang kaya, kalau bisa yang banyak, yang banyak jadi orang kaya supaya kita tidak ngemis-ngemis ya. supaya kita tidak ngemis-ngemis dan kalau bisa jabatan-jabatan itu diisi oleh orang-orang Islam yang amanah sehingga negara ini menjadi baldatun thayyibatun okay. wa rabbun kemah ripah jinawi toto tentrem kertora harjo monggo kalau ada yang mau bertanya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada dua hal yang saya tanyakan. Pertama, menjelang pilkades itu, misalnya dalam satu desa ada tiga orang, kemudian tiga-tiganya datang ke rumah, minta doa dan dukungannya. Yang saya tanyakan, doa apa yang kita berikan kepada mereka sebaiknya gitu. Jadi sama-sama mendoakan gitu. Eh, eh, karena masing-masing minta doa restu, eh, sebanyak doa apa yang kita berikan kepada dia. Kedua, misalnya dari tiga calon itu, kita dalam hati sudah ada pilihan sesuai dengan hati nurani gitu, pak, dengan pertimbangan. Kemudian menjelang pemilu eh, pemilihan, tiga-tiganya datang dan masih amplop. Kemudian kita terima semuanya, tapi kita milihnya sesuai hati nurani, boleh apa tidak? Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita, pertanyaan pertama G, kalau kita didatangi oleh calon oleh calon. Ya macam-macam, bisa calon lurah, bisa calon legislatif, bisa calon gubernur, bisa calon presiden, macam-macam. Kalau misalnya kita didatangi kemudian dimintai doanya, apa doa yang terbaik? Doa yang terbaik mudah-mudahan jenengan diberi yang terbaik oleh Allah Mudah-mudahan jenengan diberi yang terbaik Terbaiknya Allah itu ya bisa jadi bisa orang Tapi kan bombongi bong loh Daripada ya muka-muka jenengan orang kepilih Ya, ya. Atau mudah-mudahan jenengan kepilih belum tentu itu yang ter terbaik. Yang tahu apa yang terbaik, sinton. Makanya kita katakan, mudah-mudahan jenengan diberi yang terbaik. Seandainya jenengan nanti terpilih, kemudian jenengan sesuai dengan aturan Allah, kita akan dukung. Tapi seandainya jenengan terpilih, kemudian tidak sesuai dengan aturan Allah, maka kita akan ingatkan, akan ingatkan itu yang pertama, yang kedua, calonnya ada tiga atau ada dua, atau empat, semuanya ngasih amplop. Apakah boleh diterima? Orauli, oh, si, CJB Orauli apa mending? Papa, nggak boleh, tolak. Rezeki, monglak laknat kok rezeki? Itu bukan rezeki itu. Itu laknat. Jangan, jangan, jangan diterima. Ya. Walaupun nanti kita akan memilih sesuai dengan hati nurani. Ya. Memilih itu masalah nanti. Sekarang Anda sudah menerima duluan. Menerima itu tadi sudah masuk dalam sabda Nabi SAW di laknat yang menyuap dan yang disuap. La'an Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan Isu ada sahih riwayat Abu Dawud. Ya. Maka tolak. Ya, tolak baik-baik saja, tolak dengan baik-baik. Nun -baik. saya bukan Saya milihnya bukan karena uang, saya milihnya karena melihat track record. Uh, track recordnya ya. kalau dia baik-baik. Makanya dipilih betul-betul dilihat. Ki ya, wong salat apa ora? Ora salat dipilih. Yeah. Orang sholat kabeh ustaz Waduh gue umat gue <laughs> Telu-telu nih orang Sholat Yang jajal sih dan mending sih ngendi yeah. Kian orang wong orang sholat tapi orang korupsi Kian orang orang sholat korupsi Mending ngendi Ya sih orang korupsi Walaupun sebenarnya orang mending <laughs> Orang sholat aja dipilih Ya yeah. Sholatnya nih Arab Pemilihan toh, ya. maka betul-betul buka mata, buka telinga. Ge, monggo, yang lain monggo ibu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang wasiat dan waris. Gih. Namun terlebih dahulu, saya akan bacakan tentang pemilikan harta yang akan diwariskan. Uh, saya mempunyai harta berupa tanah 40 Ubin, mempunyai anak 4, yang tiga sudah nikah, yang satu belum. Uh, yang akan saya sampaikan, bolehkah saya membagi warisnya sama, karena saya bermaksud supaya nanti kalau saya meninggal tidak terjadi permusuhan atau pertengkaran. Yeah. Karena yang saya takutkan kalau saya meninggal nanti kalau anak-anak pada bertengkar, doanya tidak terkabul baik untuk anaknya maupun untuk saya sendiri. Demikian Pak Ustadz, mau dijelaskan. Ya, yeah. terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, waris itu apa? definisinya waris itu definisinya apa waris itu apa sih waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berarti kalau masih hidup bukan warisan enggak maksud saya kalau sudah meninggal nanti kan anu hartanya itu semuanya dijual gitu loh ya okay. terus disuruh dibagikan Rata. Uh, apa yang sama gitu untuk anak-anaknya empat anak itu laki-laki apa perempuan laki dua perempuan dua ah, ya terima kasih orang berwasiat boleh tapi wasiat yang diberikan oleh seorang tidak boleh melanggar aturan agama wasiat boleh bahkan dianjurkan tapi wasiat yang diberikan tidak boleh melanggar aturan agama. Contohnya tadi, bagi rata ini melanggar aturan agama. Karena aturannya dalam agama kita nggak rata, kecuali kalau laki-laki semua rata atau perempuan semua rata. Ini ada laki-laki ada perempuan, nggak boleh rata. Walaupun dengan alasan apapun gitu. Walaupun dengan alasan itu. Ya. Kenapa? kok laki-laki jatahnya lebih banyak dengan perempuan ada sebagian orang wah ini gak adil masa laki-laki loro perempuan siji laki-laki rong atus ewu perempuan satu sewu ya kalau sudah rong sama satu kan orang pati ya keton ya tapi rong miliar kalau semiliar gue kan <laughs> ya. kenapa kok laki-laki jatahnya lebih banyak daripada perempuan karena laki-laki menanggung, sedangkan perempuan ditanggung. Kok bisa menanggung ditanggung? Laki-laki nanti bakalan jadi suami. Kalau sudah jadi suami, dia punya tanggungan istri anak. Sedangkan perempuan nanti, kalau besar jadi istri, kalau istri ditanggung oleh suami. Sehingga kebutuhannya lebih banyak suami apa istri? Suami. Ustadz bagaimana supaya tidak timbul percekcokan? Nah ini solusinya bagaimana? Sejak sekarang bu, mumpung panjenengan masih diberi umur oleh Allah sehat walafiat, mudah-mudahkan umurnya berkah. Mulai sekarang panjenengan punya tugas untuk memberikan pengertian kepada anak-anak. Subhanallah bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau anak-anak kita ini rajin ngaji, rajin apa? Ngaji. Dan ngajinya sih bener. orang rajin apa? Ngaji. Rajin ngaji, Subhanallah pak bu. Insya Allah anak-anak itu tidak akan rakus. Bahkan masing-masing itu merasa takut saat mengambil jatah orang lain. Yes. Sering ya orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh solehah, ketika diukur tanah bagi waris, gue temenan lo, sing pas lo, aja nganti nyong, nyorok, aja nganti nyong, nyorok. Bayangkan, seharus biasanya orang kan, ketika nyorok, alhamdulillah nyorok. Ini sampai bilang apa? Aja ngasih nyorok aku lebih baik disorok daripada nyorok syukur-syukur orang disorok orang nyorok ini karena apa bu pak soleh kalau anak-anak kita kita didik untuk tidak rakus kepada harta sejak kecil kita didik dengan baik maka tidak akan terjadi dengan izin Allah apa yang tadi dikhawatirkan maka PR-nya sekarang adalah membuat anak-anak ini dengan izin Allah soleh dan solehah itu yang bisa dilakukan. Nah, nanti ketika anak itu soleh, biasanya dia akan berkorban untuk saudaranya. Biasanya dia akan berkorban untuk saudaranya. Ada kasus-kasus di mana anak laki-laki dia wislah, saya ambil jatahku bagi dulu, nanti sebagian ini saya berikan kepada saudariku, ya, yang perem, yang perempuan. Oh. Kalau ini seperti ini tidak apa-apa, ya. Berarti dia ini mengikh, jelaskan. Tapi ini dilakukan setelah dibagi. Setelah dibagi, wis nyekel Nah, nek wis nyekel itu angel biasanya. Nih. Soalnya duit teh gue anget. Ya. Itu nanti betul-betul akan tulus atau tidak. Tapi kalau dari awal, c pada ikhlas mok, anu dibagi rata ikhlas. Tapi mandan, berdegel nah bagi dulu rata eh mau bagi dulu rata bagi dulu sesuai agama nanti yang laki-laki untuk menjaga nopo hubungan. hubungan baik dia berikan sebagainya dan ini bukan paksaan ini adalah kerelaan ya ini waktunya sudah jam 8 Ibu. saya akan ini ada yang minta didoakan Ibu Supingah Supardi ya ini baru operasi mudah-mudahan lekas sehat kembali dengan kesehatan yang total ya tanpa menyisakan penyakit alhamdulillah rabbil alamin arrahmanur rahim maliki yaumiddin allahumma shalli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي سبنح سبردي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.